Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di wilayah Sidoarjo ini lur. Ini dekat dengan musyola. Ini ada gerumbul. Kita tadi dapat informasi dari warga, katanya dekatnya bandara Juanda Sidoarjo. Ini ada temuan. Ini jarak dari bandara tidak jauh lur, kira-kira ya kisaran ya 10 kilo. Nah, ini tuh pesawatnya kelihatan. Ini katanya ada temuan batu bata kuno, zaman kuno, entah itu zaman kerajaan Majapahit atau sebelumnya. Kita dapat informasi tadi dari warga lur. Nah, ini batu bata kunonya kelihatan, ini kayak struktur ya lur ya, memanjang. Ini botolnya gede-gede lur. Kita tadi dapat informasi dari warga bahwa di kawasan desa Semambung ini ada temuan batu bata kuno. Ikuti terus channel kami, kita belusukan di Kabupaten Sidoarjo. Ikut Gedangan lur, ini kecamatan Gedangan. Kita nanti tanya buat warga. Mantep limo ya. Iya, 5 kilo. Kurang lebih ya 10 kiloan, nggak sampai 10 meter apa tuh? Oh, 10 kilometer. Jadi ke sini pernah ada situs apa lagi yang pernah ditemukan? Ada di daerah Kalanganyar. Buncitan sih itu, di daerah itu ada situs namanya, ada di anunya Sidoarjo. Apa itu? Candi Tawangalun. Sekitar berapa kilo? 20-an masih. 20-an kilo. Bandara Juanda ke timur sedikit. Kalau di bandara ada pernah ditemukan juga? Di bandara itu ada sumur besar. Ada berapa? Tapi di dalam TNI AL nggak berani. Sumur kuno juga ya? Sumur kuno. Batanya sebesar ini? Wah, kurang tahu, saya nggak berani masuk sana. Iya. Kawasan militer. Tengah gunungan yang tengah-tengah. Itu kalau tiap semalam satu terdengar bunyi. Setelah didekati nggak ada yang punya gamelan, tapi bunyinya bisa didengar. Dengar, rumah saya dekat hotel utama sana dulu kan nggak ada apa, rumah banyak sih. Itu yang dengar satu orang atau banyak orang? Hampir semua. Tapi yang pengasih itu kenapa bisa seperti itu? Yang nggak tahu, mungkin yang aku tiba-tiba nggak katanya ibu saya dari bapakku yang ada tamu, ada penyebutan. Iya. Ada nggak cerita bahwa di sini dulu tempat tinggalnya siapa atau bangunan? Nggak tahu. Di sini dulu ada di makam umum. Ya, makam umum itu batanya segitu, tapi tumbuhan kayak makam. Ya, dua tapi nggak diramu. Setelah itu aku sering ramu tuh, tak apa-apa dulu aku sepi. Dan saya dimimpi orang Surban ke Banten. Di makam umum itulah. Setelah itu saya tanya ke habaib dulu saya, katanya itu makamnya Mbah Sejangkung, Petilasan Sejangkung. Siapa beliau ini? Wah, kalau Sejangkung saya nggak tahu, macam-macam versian Sejangkung itu katanya wali orang Jawa, muridnya Sunan Kalijaga, tapi belum tentu. Lah, Maesani, Munisani itu waktu irem hitam legam. Sampai sekarang masih? Ah, tak benahi om. Teklapi kan sudah. Ini juga berada di area sini juga? Enggak, di sana tadi, samping ketemu saya tadi. Berarti jaraknya dari sini berapa kilo? Ya, 2 kilo, 5 kilo ke sana. Dari... makam umum, sampai pokoknya makam umum, masuk makam umum, lihat kira ada makam 2. Tapi makamnya masih ada di sini. Warga sini kalau menyebutnya makam apa? Mas Rodowo. Mas Rodowo.
Beda namanya, Pak. Yang Mbah Urekso, Pak ya? Saya enggak bisa ngomong sih, Mbah Urekso sing ndi. Oh, gitu, Pak. Sana di makam masjid itu ada makam. Di dalam masjid itu ada makam. Nah, kata kakek buyut saya, makam apa masjid itu dulu namanya Masjid Tiban, Mormodo, ono cagak yo, papat kok Mbah masjid. Oh, gitu. Pak, nama lengkap? Asma Widi. Warga? Warga Semambu. Semambu. Gedangan, Pak. Gedangan. Pak Matrusun ya? Di Semambung sini. Dari Semambung sini. Ini sebelumnya pernah nggak, Pak, ada temuan seperti ini? Ya, katanya orang-orang sih, ya ini aja sama di tengah-tengah itu ada. Dan ketemu kunci, tapi orang-orang takut dipendam lagi gitu loh. Ya, situ aja. Ini cerita penemuannya bagaimana ini, Pak? Wah, ini warga anak-anak banser, Mas. Pas lagi ngapain, Pak? Ya ada yang mengetahui gitu, petani ada yang mengetahui, dia ngomong sama mungkin teman-teman bangser, mungkin kemarin soalnya saya diajak teman-teman bangser di sini. Awalnya sedang ngapain dia nggak bisa tahu? Ya kelihatan batu di atas sedikit gitu aja. Muncul gitu aja. Terus diduduhi gini. Nah ini tunggu purbakala dari Mojokerto atau mana? Belum datang tuh. Nggak tahu anak-anak. Sudah laporan ya? Wah sudah laporan dulu lah kelihatannya. Kan belurah ada belurah. Jadi berapa nih Pak panjangnya kira-kira? Boleh sih Mas ya kira-kira. Itu mualasan Mas ya. Kelihatannya masih ada lagi Pak. Kelihatannya ya. Begitu. Nanti coba dilihat situ kan bisa lihat. Oh iya itu. Masih ada lagi ya Pak? Ini masih ada yang ke mana ini? Arah mana ini Pak? Yang ke sana Pak? Ini arah ke ke barat. Kalau ini? Ini ke arah ke utara selatan. Jadi masih luas lagi. Iya, kemungkinan begitu. Ini ya. Seperti bangunan apa Pak? Kolam atau pondasi rumah atau apa? Kelihatannya pondasi rumah atau pondasi bangunan. Kelihatannya begitu. Terus yang diharapkan warga atas temuan ini apa Pak? Ya kalau untuk wisata katanya begitu. Ingin wisata purbakala gitu, teliti gitu, ada apa di kampung ini kan gitu. Asma lengkap jenengan apa? Nama saya Didi. Pak Didi. Iya, Didi Rahmawan. Sebagai warga mereka. Nggih, warga mereka. Didi Rahmawan. Iya. Tempat kampung pun Pak. Kalau sini kampung perbatasan antara Desa Teratap, Sawo Teratap sama Desa Semambung, perbatasan. Tapi ini perbatasan sebelah utara. Tumut Semambung ya, tapi ini Tumut Semambung, Desa Semambung. Kecamatan Gedangan ya Pak? Kecamatan Gedangan, semua masih Kecamatan Gedangan. Sumpah Pak, biasa ini panggung.